makan Bale menjadi tujuan saya yang pertama. Bale dibuka itu tahun 2020, bulan September tanggal 12. Konsep dari Bale, makan minum di kebon, suasananya kebon, makanan Betawi, sama kayak bernostalgia aja. Pecak gurame, pecak ikan, pecak ayam, ada pedas-pedas juga sama jengkol sih yang harus dicoba. Rumah makan ini berada di kawasan Jalan Geraha Raya Bintaro, Tangerang Selatan. Namun, food lover tak akan semudah itu menemukannya karena lokasi tak berada di pinggir jalan, melainkan masuk ke kawasan rumah warga di Jalan Keluarga Nipan Muja. Wah, ini dia. Food lover, rumah makan Bale, makan minum di kebun. Ayolah. Gapura ini adalah jalan menuju rumah makan Bale Betawi. Ketika masuk, kita akan menemukan petunjuk untuk sampai ke lokasi. Setelah berjalan kaki kurang lebih 200 meter, akhirnya sampai juga kita di rumah makan Bale. Suasananya khas tradisional, dengan saung-saung beserta rindangnya pohon bambu yang meneduhkan, mengantarkan kita seperti berada di masa lalu. Wah, ini sumbernya nih. Waduh, ini apa nih, peda ya? Iya, peda bapak. Peda, cakep dah. Itu gurame tuh? Iya, gurame. Gurame diapain? Kalau gurame bisa dipecak, bisa digoreng juga biasa. Pecak ya, atuh ya? Iya, boleh. Ini? Tuh ada buat jantung pisang. Ini mau? Iya, boleh. Ini apa nih? Tuh ada jengkol goreng. Iya. Ini juga mau? Tuh ini ada mau. Tumis cumi. Tumis cumi ya? Iya. Ini burung nih? Iya, burung puyuh. Burung puyuh juga mau nih? Ayam atuh nih boleh? Ntar saya pesanannya, saya siapin dulu. Saya antar. Kasih. Ya. Ini dia pecak gurame dan peda pedas. Salah satu menu andalan yang menu pesan. Serta beberapa menu favorit di sini. Ini dia food lover. Ini ikan asin ya. Peda disambelin gitu. Masya Allah, enak banget ini. Sebenarnya ini pesannya atu aja. Karena dia asin banget buat rame-rame. Terus ini yang jarang-jarang banget ada ya. Ini dia. Jantung pisang ditumis sama genjer ini kan, ini genjer cakep dah pokoknya dua ini. Nggak usah berlama-lama, terus ada ini nih. Pecah, ini pecah gurame. Langsung air liur tuh bermain-main. Oke, food lover, nasi langsung. Oke, food lover, kita cobain langsung ya. Ini jantung pisangnya luar biasa ini. Apalagi genjer, langsung angkut. Sama peda ya. Ini pedanya, jangan banyak-banyak ya, ternyata asin. Ya iyalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh ada suara ayam lagi petok-petok-petok, dia mau bertelur kayaknya. Nah, kalau di kebun, makan dan minum di kebun kayak gini nih. Cakep ya. Kita dapat naturalnya. Wah, mumtaz. Maaf ya, kalau di kebun kita nambah banyak. Oke, kita cobain jantung pisangnya. Nih, jantung pisang enak banget ini. Kalau di lidah bener ini rasanya kayak ada ebi ya. Udang gitu ya, rasa udang. Jadi gurih banget. Cakep banget, subhanallah. Mumtaz. Waduh, ini gede banget ini guys. Ini cakep banget ya. Saya lagi ya, bismillah. Wow. Food lover, ini pecahnya recommended banget ya. Kenapa? Penggunaan ikan gurame segede gaban gini. Terus kuahnya tuh gurih banget. Aroma kuncinya juga dapet. Pada kasih jeruk limau dikit ya. Wangi banget. Dan ini kuahnya jadi seger banget. Nah, ini dia. Biasa gurame itu kan
Dia agak bau tanah ya. Ini sama sekali enggak. Di lidah menu enak banget dan parah. Ini dagingnya juga empuk banget, lembut ya. Kena siraman ini kan ada bawang sama kuncinya. Direndam gitu sama kuahnya. Jadinya makin gurih. Dagingnya tuh ada rasanya gitu. Biasa kan plain gitu ya kalau daging anu ikan digoreng. Tapi karena disiram sama kuah ini, sama kuah pecahnya, resep ke dalam. Istimewa. Mumtaz. Nih, Benu kasih bocoran cara buat pecak gurame di rumah makan Bale. Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari bawang merah, temu kunci, jahe, dan cabai yang telah disangrai sebelumnya. Seluruh bahan ditumbuk kasar, kemudian ditambahkan terasi, garam, dan penyedap. Ulek kembali sampai semuanya tercampur. Selanjutnya tambahkan air rendaman asam jawa. Langkah terakhir menambahkan air mendidih. Jadi deh kuah pecak, tinggal mau ditambah dengan lauk apa. Kalau ini lagi bikin pecak gurami. Jadi kuah disiram di atas gurami goreng. Ini dia pecak gurami ala rumah makan Bale yang tadi Benu sudah icip. Jengki Food Lover. Ayam kampung Food Lover. Wow, ini ayam gurih banget ya. Jadi kalau settingan di kebun nih gini nih. Jadi jarang ada yang piring kaca gitu ya. Piringnya piring klonengan gini. Jadi anti pecah. Cakep. Saya rasanya Food Lover. Waduh. Food Lover, Benu akan melanjutkan menu-menu ini. Istimewa nih kuliner. Ini baru salah satunya. Waduh, pecah men. Mumtaz.